Mang Cebice, kali ini Mang Daya lagi di tempat barang-barang antik. Jadi dalam rangka peringatan pertempuran 5 hari 5 malam, kita ada yang namanya stand pameran barang-barang antik. Ini barang asli dari Palembang. Nah, kita jingle apa baik barang-barang ini, dari tahun berapa dan fungsinya apa. Nah, sebelumnya Mang Daya lagi bareng dengan siapa kando kita? Amir Jadul. Kando Amir Jadul. Nah, kando. Jadi mohon izin Mang Dayat nak nanya-nanya barang-barang apa be di sini. Ya. Yeah. Kita mulai dari mana nih kando? Dari sini. Nah, dari sepeda dulu. Yuk. Kita jenguk dari sepeda dulu. Ontel. Ini ontel jenis yang bermesin. GLU. Oh, jadi ada mesinnya. Yo. Ini asli ini. Asli. Ini era tahun 50-an. Era tahun 50-an. Dia ini sistemnya. Ini apa dia fungsi behelnya tadi? Ini untuk penggerak bannya. Penggerak bannya. Jadi mesin hidup ini ditekan di ban jadi jalan dia muter. Oh. Penggeraknya. Cak itu. Nah, ini kalau ini tenaga uap. Loman. Loman. Tenaga uap. Ya, oh, ini beda ya mesinnya? Beda. Kalau ini pakai bahan bakar minyak, bahan bakar dua tak. Oh, cak pakai oleh samping. Oh, itu oleh sampingnya. Kalau ini bahan bakar minyak lampu atau solar. Dia tenaga uap. Baseng itu masuk kalau minyak lampu pacak, solar pacak. Pacak tenaga uap. Kalau asli minyak lampu, minyak tanah. Masuk itu minyak tanah kan? Iya. Jadi oleh ini apa tuh uap? Dia tidak pakai karbu, tidak pakai busi. Ngebut tak dia ni? Dikit 30 cc. 30 cc. Kalau di kita diam ke bawah jalan lurus, biar lebih kecepatannya berapa lah? 20, 30? Sekitar itu lah. 20 lah. Oh, jadilah. Ya, jadilah. Tahun berapa ini? Ini tahun 40-an juga, tahun 50 ini. Tahun 50. Ya. Jadi yai-yai kita dulu yuk. Jauh tak mendulu? Beda harga yang bermesin dengan tidak. Yang untuk sekarang? Zaman dulu tuh kira-kira. Kalau dulu kan memang harganya kan tidak pulau terlalu mahal. Yo. Zaman itu. Kedua kan barang ini memang barang peninggalan. Bukan, kalau kira-kira di zaman dulu itu, antara yang bermesin dengan tidak, jauh dah harganya bedanya? Jauh lah. Jauh eh? Gacak berapa kali lipat lah? Gacak sekitar 8 sampai 9 kali lipat. Oh, misalnya kalau ibaratnya itu, misalnya 2.000, ini 20.000. Oh, mahal juga berarti. Dulu kan banyak-banyak makin-makin itu memang zaman-zaman Belanda itu. Berarti yang kalau makin bermesin berduit. Kalau ini radio tabung. Ini radio tabung. Pertamanya ke hari kemerdekaan ya lah ini radionya. Di zaman itu radio ini radio tabung. Tahun 60-an. Tahun 60. Ini tak hidup lagi ya? Merek apa ini? Philip. Ya. Kalau ini gramofon corong. Ini era tahun 40-an ini. Tahun 40-an. Ya, karena dia sistem engkol penggeraknya. Ini muter-muter ini. Ya, engkol lah. Itu atlet engkol itu lupa di bawah. Jarinya ke sini. Mahal tak dulu ininya nih? Kalau kaset nih PH nih relatif lah, tergantung kaset, tergantung lagu. Di masa itu? Di masa itu tidak terlalu mahal. Kalau sekarang lumayan juga. Iya. Cuman bedanya ini batu bahannya. Oh, jadi kaset itu batu? Iya, bahannya. Oh, tak, ini piringnya tetap hitam dan biasa. Dan pun bahannya batu. Ini tahun 40-an? 40-an kalau mau kumpul. Tapi ini ada tak masih ketemu yang masih hidup? Ini hidup, yang di rumah itu hidup. Hidup ya? Hidup, bisa jalan. Oh. Ini kan masih di mengkol. Mengkol. Nah, kalau yang jenis ontel yang bermesin yang langka itu yang ini. Jenisnya yang langka. Oh, beda-beda ya? Iya. Kalau tahunnya mungkin tua itu. Cuman jenis langkanya yang ini. Ini yang jenis langkanya. Saya ke master. Dia dipenggerakkan loh. Iya. Jadi tidak ngeribeti? Tidak. Yo, kopling. Ini mereknya Cycle Master kali itu tadi? Itu JLO. JLO. Nah, itu Loman. Eropa apa Jepang? Ini banyak Inggris, Inggris sama Jerman. Oh, yo, Eropa ya? Iya. Ini yang, kalau jenis yang ini yang langka. Oh, ininya di sini? Iya, karena perlu ini tangki minyak. Tangki minyak, yo. CC-nya? Ini bisa sampai 50-an cc. Oh, agak ngebut. Ngebut ini. Ngebut ini? Ngebut ini. Itu kenal goyang.
ini yang jenis langka yang ini. Yo. Kalau tahunnya mungkin dua itu. Oh yo, wajar. Ini teknologinya sudah baru, Hecaknya ceritanya ya dari zaman itu. Yo. Benar. Ini mesin jahit. Ini era di bawah 50. Mesin jahit engkol. Engkol mau mana maksudnya? Oh. Waktu Ibu Pak Nawati bikin bendera merah putih, ya inilah salah satunya mesin engkol. Oh. Ibu Pak Nawati. Engkol. Iya, bikin tangan engkol. Iya. Oh, belum berarti belum pakai kaki lo, Mas. Tangan engkol. Iya. Tahun sebelum kemerdekaan, ya, tahun 40-an. Tahun 50-an ini. Tahun 50-an. Kalau yang ini era-era 60 kan atau 70. Berarti antara ini paling tua tahun ini, 40-an. Ini di mana dapatnya dulu? Ini ceritanya ada kawan nyari-nyari perhiasan di sungai, sungai kecil di sini sana, ketemulah ini. Cuman kondisi ketemunya ini kemarin ya kondisi lari karat kan. Yo. Inilah itu jadi dibikin ke kotaknya nih. Mungkin tukang-tukang jahit di kapal kali nyampak apa kapalnya ya deh. Iya. Ini proyektor film. Cuman era-era 70-an ini, 70-an. Oh, ini proyektor. Wow. Tahun 70-an. Era 70-an. Berarti zaman dulu layar tancap inilah. Eh? Untuk layar tancap ya? Beskop. Film. Ini mesin tik. Ini pemutarnya. Ya, ini. Ini satu perangkat ya? Iya. Filmnya di sini. Di sini. Artinya zaman kasino Indro dulu bukan doyok kali ya zaman-zaman dari prima zaman dulu masih makin ini iya era 70-an juga mesin tik nih Royal. Royal mereknya ini timbangan masuk jadulnya timbangan ini Dacing ini ya Dacing. Ini kalau aku beli sini mungkin tahun 50-an ini sebanyak timbangan yang pernah kita koleksi baru ini aku ketemu yang jenis ini. Jadi termasuk jenisnya langka dari jenis timbangan. Cuman kalau produksi ini lah hilang. Ada emblemnya, cuma sudah hilang. Keluaran mana produksi belum tahu. Yang jelas ini luar. Ini berat. Lumayan. Berat juga. Kesinian ya. Ini kompas. Berarti kompas kapal. Aduh, cak iniannya. Apa namanya? Ini teropong. Teropongnya weh? Iya, kompas. Iya. Teropong. Ini kalau kita gerak bermain. Lu masih main. Iya. Masih main. Kalau kita di butik kapal kan bentar. Iya. Keseimbangan. Ini kalau nak ngeliatin ke depan kan. Iya. Ini tahun berapa ini? Ini 70-60 lah. 70-60. Ini tadi kecantik? Ini ya sama 70-an ini. Royal ya. Iya. Zaman pemerintahan siapa? 70 kita gubernur. Ini beli atau nemu dapat? Ini dapat di rumah juga, rumah bekas rumah pegawai dulu. Ya kita beli. Nah, itu Kando. Untuk rato-rato, untuk dapati barang-barang ini paling banyak itu dari mana ininya, napetinya? Di Palembang banyak, di daerah Laju, sama di daerah Tanggungtung. Oh dari penyelam-penyelam atau dari ya, beli? Kalau barang-barang lainnya kan di Tanggungtung. Oh nyari ya? Banyak rumah-rumah tanggung. Beli sama uang itu. Jadi bagi ada yang nak tidak terguna apa tidak mana ya kita beli. Iya. Ini kan barang-barang rumahan. Iya. Barang rumahan. Nah, ini Kando ada yang Kando jual juga dah? Iya. Ada yang kita jual, ada yang kita koleksi. Khususnya untuk event-event ini, yang untuk event-event kita simpan untuk koleksi. Sekarang koleksinya ada berapa banyak lah kalau jumlahnya itu? Kalau kenang tak? Kalau di rumah tuh mungkin kalau 130-an ada. Besar-besar lah? Apa ada yang kecil-kecil? Ada, itu yang kecil, yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu apa jenisnya? Gembok-gembok.
Oh, gembok-gembok. Gembok-gembok penjaru-penjaru lama. Gembok terus apa namanya itu? Untuk alat kepit plastik itu besi itu. Nah, yang besar? Yang besar ya berangkas, kulkas. Oh, ada kulkas di rumah. Ada kulkas tahun 50. Itu berapa itu? Itu mungkin kalau difungsikan itu kalau wattnya besar 110. Kulkas tahun 60. Aduh. Iya, iya. Nah, Kando. Sejauh kan lo berapa lama main ke Barang Antik? Aku nganu ke Barang Antik dari tahun 2005. Gak apa dia kenikmatannya ngoleksi barang-barang antik. Ya kan kita hobi nih, jadi rasa itu bukan main. Kalau kan kita hobi kan? Iya. Jadi kate ada luang waktu atau ngisi kegiatan ya di barang-barang inilah. Ngingoin lapi itu ya kalau. Itulah kepuasan. Iya. Nah. Jadi tiap malam tuh kalau di rumah tuh kan kayak museum. Iya. Jadi dia kasih barang baru, barang-barang jadul kalau. Jadi kalau kita ngopi duduk di galeri kita tuh lemak. Ngawasi sepeda, ngawasi barang-barang ini. Kalau lagi pas di kan galeri kita kan mesti jadul itu. Iya. Galeri kita. Di mana galeri kita kalau misalnya nerima tamu dak? Ya nerima. Nerima eh? Nyewa-nyewa. Kita sewa. Nah, jadi Mangce Bicek kalau memang butuh barang-barang yang hobi jadul, pacak mampir ada disewa ke juga dan ada yang dijual. Ada dijual. Kalau cocok dijual. Iya. Nah, jadi alamatnya ini di Jalan Maya Zurbi Bustan, Lorong Mufakat, belakang Dika suka di mana? Suka rame. Iya, suka rame. Suka rame. Nah, jadi dengan Kando Amir Jadul atau Amir Ruslan. Nah, yang butuh-butuh di sini kayak ada nomornya eh. Kontak dewek bae lah. Mendadak enggak belok. Kalau enggak sanjo nak nyingok-nyingok, mungkin lain kali kapan-kapan kita main ke rumah Kando nih. Musim Jadul. Ke Musim Jadul tadi. Nah, belakang. Ya, makin dicek. Nah, inilah salah satu event kami yang ada di Monpera ini dalam rangka rangkaian acara peringatan 5 hari 5 malam pertempuran ini tadi. Mudah-mudahan tahun ini alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meriah lagi dan mungkin kawan-kawan jadul ini makan tambah banyak lagi. Iya dak, karena kita memang persiapannya kurang Andoy. Iya, mepet nih kan. Waktunya mepet. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak koleksi lagi yang akan kita tampilkan di tahun depan. Jadi Wong Palembang jangan ndak melok ngerami ke tahun depan ya. Inilah dari kami, dari Mang Dayat, Kando Amir. Kalau ada salah-salah kata, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu main caing kling tam tam duku pungalung alung ma ini hari main mobil legend dulu main caing kling tam tam duku pungalung alung ma ini hari main mobil legend.